Ini banyak keju, keju cheddar buatan istri saya. Bismillah. Pagi ini kita awali dengan kabar baik dari raihan medali atlet-atlet Indonesia di ajang Asian Games 2018. Wonderful. Dua medali emas kembali disumbangkan putra-putri terbaik tanah air dalam gelaran Asian Games 2018. Medali emas kesebelas Indonesia diraih dari cabang karate, cabang karate kami biar biar Charoshit dari nomor kumite 60 kg putra. Amin Mahdizabe di fase final. Saya percaya kepada Allah. Allah is number one. Walaupun dia juara dunia, juara WKF 3 kali, saya tidak takut karena Allah selalu sama saya. Target habis ini WKF, WBL, seri A dan menuju ke Olimpik. Bisa takut. Iya, tidak akan istirahat. Selain itu, medali emas juga disumbangkan cabang olahraga jet ski. Medali diraih oleh Aksa Sultan Aswar di nomor Endurance Open di Jet Ski Indonesia Academy Ancol. Bayur. Ini merupakan medali kedua bagi Aksa di Jet Ski 2018. Sebelumnya, Aksa meraih medali perunggu di Cabang Limited. Sementara itu, sebuah medali perak disumbangkan di cabang olahraga atletik. Nova jadi yang tercepat kedua di lari gawang 100 meter putri. Nova harus finish di belakang sprinter Korea Selatan Kim Jun. Sayang prestasi serupa dari raih sprinter putra andalan Indonesia lalu Muhammad Zohri. Zohri gagal menyumbang medali setelah finish di urutan ketujuh di lari 100 meter putra. Indonesia pun pada hari yang sama menambah 9 medali perunggu dari berbagai cabang olahraga. Seperti dari perahu naga, bridge, lompat jauh, bulu tangkis, karate, dan pencak silat. Dengan tambahan medali tersebut, Indonesia masih tertahan di posisi kelima klasemen sementara dengan 12 emas, 13 perak, dan 25 perunggu. Tiongkok masih merajai klasemen dengan 78 emas. Sampai pada potongan terakhir, tidur sebanyak. Asian Games 2018 juga terasa di luar venue pertandingan. Tak cuma bertanding berebut medali, rombongan atlet dan ofisial olahraga terbesar se-Asia itu pun melipatkan diri untuk icip-icip makanan khas Betawi, menikmati tanjidor dan palang pintu saat berkunjung.